Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Sibay Otokar, jual beli mobil second Pontianak. Oke, buat teman-teman YouTube yang baru mampir di channelnya Sibay Otokar, jangan lupa ya di subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang punya unit satuan atau showroom pengen direview, tinggal WhatsApp di nomor saya di 0852-456-24243. Kita bikin jualannya semakin mudah, kita cari harga yang terbaik, kita bikin showroom Anda semakin terkenal. Nah, teman-teman YouTube, lagi-lagi kita ada pendatang baru nih. Warnanya warna favorit kita, ada Honda Brio, tipenya SCPT, transmisinya otomatis 2018 ya. Pajak di bulan 7, pajaknya masih hidup sampai bulan 7 nih. Pergantian platnya di 2024, warnanya warna favorit kata si Bayo Tukar. Untuk pelaknya 2018 dia sudah di upgrade pelak Honda Brio yang 2023 ya, 2 ton. Makanya sini ya hitam, atasnya hitam, ini pelak sudah pakai yang 2022 di antara 2023 dia Honda Brio-nya di upgrade. 2018 pakai pelak 2022, cakep mobilnya. Tinggal di test drive aja ya, lakukan test drive. Untuk atasannya nih hitam dia. Pelaknya pelak 2 ton ya. Bekas hujan juga tadi, makanya banyak air. Nanti kita nego-nego lagi, lakukan test drive, sudah enak. Untuk belakangnya, bodi-bodinya semua kinclong, kondisi bannya ini yang di belakang kurang lebih 85%, yang di depannya 80%an kondisi bannya. Kita ada yang 2014 ya, warna oranye, yang ini 18. Ke sini Mas Minggo. Buka di bagian belakangnya. Bagasinya sangat luas ya Honda Brio. Jadi bangku pertama, kedua ini sudah terpasang serum joknya warna krem, pelaponnya bersih, door trimnya bersih semua. Tulangan pintu belakang pastikan dengan baik ya. Jadi mobil nggak ada bekas-bekas insiden, bekas benturan, bekas tabrakan, nggak ada. Silakan dicek dulu fisiknya, cek mesinnya, lakukan test drive, baru kita nego harga. Oke. Buat teman-teman YouTube yang mau tukar tambah mobilnya, silakan dikirim lewat WhatsApp fotonya, kondisinya seperti apa, nanti kita sama-sama cek, baru kita bisa hitung penambahannya. Yang mau jual mobil silakan juga ya, berbagi rezeki kita, tetangga, sahabat, temannya mau beli mobil, mau jual mobil, silakan informasikan aja, siapa tahu rezeki kan. Kita singkat-singkat aja ya. Selebihnya cek lagi nanti. Dashboardnya bagus, ini sudah bawaan dari pabrikan, karbon. Manual box. AC sudah digital. Ini bawaan semua. Audio JPC dari Honda, setirnya kulit jeruknya masih tebal ya. Nah, kilometer di angka 45 ribuan. Full window, nggak ada macet. Oke, buat teman-teman YouTube, untuk Honda Brio tipenya SCPT 2018, transmisinya otomatik, warnanya warna favorit, pelaknya sudah di upgrade, pakai pelak 2 ton 2022 atau 23 ini
Honda Brio Pelk, Honda Brio ya, two-tone ya sudah warna hitam ada kombinasinya. Ini kita buka di harga 153 ya. Harganya 153. Harga cash, harga nego. Jadi saya ulangi, lakukan test drive dulu baru kita nego-nego. 153 juta. Untuk DP data kota Pontianak 25 juta ya. Jadi Pontianak dengan daerah kabupaten itu pasti ada selisih DP dia. Kurang lebih 25 data kota Pontianak. Simulasi kreditnya nanti kita hitungan di WhatsApp aja, mau ambil 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun silakan. Nanti kita hitungan. Yang penting serius aja untuk langkah awal cek BE checking, enggak ada masalah. Langsung kita lanjut. Siapkan KK, NPWP, KTP suami istri aja. Oke, lanjut Mas Bingo, bangku baris keduanya. Kita masih banyak ya stok-stok mobil yang terbaik. Ini baru dapat juga, belum dipoles. Kena hujan nih tadi. Nanti kita akan poleskan semua biar cakep dia. Kita cek ya di bagian mesinnya. Nanti cek dulu fisiknya, misal mau beli mobil ya, cek dulu. Enggak jadi enggak apa-apa. Lakukan test drive, sudah enak baru kita nego-nego harga biar lebih abdol kata orang. Tidak ada dusta di antara kita. Oke. Okay? Nah, mesinnya nggak ada rembesan, kering. Posisi mesin hidup, AC-nya pun hidup juga. Nggak ada bekas-bekas benturan, bekas tabrakan, nggak ada. Cek sepuasnya, lakukan test drive. Kalau ada teman yang pandai lihat mobil atau mekanik, silakan bawakan aja, bawa aja ya. Itu lebih baik, memastikan kondisi mobil dengan baik. Cukup satu kilan, lepasin aja, mobil dia ngepres langsung. Mau lebih jelas atau lebih detail, silakan tanya-tanya ya. Tanya-tanya, nggak apa-apa. Nanti mau DP berapa, kalau kreditnya silakan aja. Siapa tahu jodoh kan. Tetap semangat beraktivitas di 2024 ini. Saya doakan mobil ini pindah ke garasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.